Mau ikut saya? Mau ikut? Enggak mau. Mau di sini saja. Oh, tapi kamu kan jahat kamu. Mas Gusur, tadi kita melihat sesuatu di sini toh. Pemirsa, ini saya langsung menuju sasaran. Ini saya tidak jauh dari jalan dan itu ada rumah warga. Tidak jauh itu, tidak jauh dari rumah warga. Ya, kurang lebih 200 meter dari rumah warga ini ada jalan raya. Ini tadi ada sekelebatan di sini, Mas Gusur. Penasaran aku, Mas. Yang ini loh, yang suka apa menampakkan diri di jalan ini kan jalan itu, Mas. Bentar, Mas. Sik. Oh, itu ada pohon bambu. Sik, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang berdiri, Mas, depan tuh. Pemirsa, ini tadi yang saya kejar, apakah itu ini sosok ini yang berdiri? Agak jauh itu, Mas, agak jauh itu. Iya. Hilang, Mas. Lebur ini. Cek, Mas, aku penasaran ini. Ini ada aura anu ini. Energi kuat banget nih di sini. Cek, Mas. Iya. Cek. Dicek, Mas. Enggak, ini ada energi kuat banget di sini. Hati-hati, Mas. Pemirsa, habis hujan deras. Ya begitu kan, Mas Gusur. Ini saya yang penasaran di sana. Pemirsa, saya tidak jauh dari jalan raya. Tuh, pengguna jalan. Pengguna jalan. Ini kita ke situ, Mas. Lewat pinggir dari situ. Ya. Itu alhamdulillah itu nggak diganggu itu pengguna jalan. Iya, ada yang lupa, Mas Gusur. Pemirsa, maaf tadi belum uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini saya langsung ke TKP tadi. Saya melihat ada yang terbang ke sini dari jalan, makanya saya langsung ke sini. Pemirsa, mohon doanya mudah-mudahan penelusuran malam ini saya bersama Mas Gusur berjalan lancar. Dan semoga pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan lancar rezeki. Mohon doanya pemirsa. Ini langsung ke anu, Mas. Langsung ini, baik. Tidak jauh dari rumah pemirsa. Ini saya ada jalan, itu ada rumah. Di situ ada rumah banyak banget. Ini jalan, padahal ini pula nggak jauh loh, Mas. Padahal rumah sekitar 300 meter lah. Ini sosok pengganggu sering anu, Mas Gusur. Ini katanya warga ngomong sering ada yang berdiri di tengah jalan, ada yang ini. Tapi ini tadi saya merasakan di sini melihat. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya sahibul gaib.
cek mas, ada yang nyala di situ tadi. Iya, cek itu cek. Ada yang nyala tadi di sini. Sangat dingin sekali. Tahu sesuatu mas pemirsa, ini saya tahu aroma wangi melati. Mawujud hadir, coba sini mas, ada jalan nggak ini? Ini seperti apa tempat ini mas? Sih mas, ini ada energi kuat banget di sini. Apakah tempat berkumpulnya sosok-sosok? Mau wujud? Ada mobil lewat mas. Dir, ini kuat banget ini mas, kuat banget ini. Negatif ini. Itu ada truk lewat mas di situ. Kita nggak jauh dari jalan. Assalamualaikum ya sohibul goib. Maju sini mas. Apaan mas? Itu ada sosok duduk di atas pohon bambu. Itu. Itu ungkang-ungkang tuh. Pemirsa, sosok di atas bambu. Lah itu. Kayak apa, Mbak? Iya. Ternyata ini tempatnya Mas Fisur. Assalamualaikum. Astagfirullah, tempatnya seperti ini. Assalamualaikum. Rene, nyedak Rene. Mendekat sini. Jangan hanya di situ. Enggak, saya hanya ingin ngobrol saja, ingin tahu siapa kamu. Waduh, kemana mas? Dep mana lu mas? Cek mas. Cek. Ibu apa ibu perapinya mbak? Bener mas, kuat banget ini. Mundur sih mas, mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya sayyidul qoin. Tak jaluk gawemu. Mau wujud. Mau situ? Tak kerungu suaramu meneh. Masuk pohon ini kan? Enggak bisa dengar, tadi kan
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sini mas. Ini belum jinak mas. Si alasan ini. Astagfirullah rupamu. Ya Allah. Pasiennya mas, pasiennya mas, pasiennya mas. Assalamualaikum. Kau yang ganggu uang melaku, eh? Kene omahmu, eh? Ngopo ndada usil barang, eh? Kenapa kamu harus usil ganggu-ganggu orang jalan kaki, orang pejalan, pengguna jalan ngopo? Enggak ada kerjaan lain, eh? Jalan-jalan apa nyuci piring di rumah atau ngapain kek? Kurang kerjaan kamu. Di rumah saya banyak itu, nyuci baju, nyuci piring, masak. Mumpung saya sendirian. Ya anak-anak doang mas. Mau ikut saya? Mau ikut? Enggak mau. Mau di sini saja. Oh, tapi kamu kan jahat, kamu mengganggu pengguna jalan itu yang enggak saya suka. Itu trok. Terus kenapa kamu, tujuan kamu itu apa ganggu-ganggu orang di jalan itu ngapain? Enggak ada kerjaan. Hah? Usil kamu ya? Ada itu enggak mas? Udah ikut saya aja yuk di rumah. Hah? Temenin saya ngobrol. Hah? Bikin kopi kek. Enggak mau. Walamu lain. Enggak apa-apa. Ya kamu saya izinkan di sini. Cuman tolong jangan ganggu pengguna jalan. Kasihanlah pada takut. Tiba-tiba kamu berdiri di jalan, tiba-tiba kamu di atas motor bonceng, tiba-tiba kamu di bak mobil, kasihan. Di depan kap mobil, kaca mobil depan, coba ya untung itu enggak nyebur ke sungai. Sudah. Iya, Mas. Banyak sekali korbannya itu. Banyak sekali maksudnya yang melihat itu, bukan korban tapi yang melihat itu. Korban dia. Kamu mau di sini? Penghuni sini, Mas. Ya saya izinkan, cuman pesan saya satu. Kalau sampai saya dengar kamu saya ikat. Benar kamu saya ikat. Saya jadi jahat sama kamu. Tapi kalau kamu nurut, ini alam kamu, silahkanlah ambil alam kamu. Tapi jangan mengganggu manusia. Kasihan. Carilah makan sendiri di sini. Jangan ganggu-ganggu manusia. Ya, saya janji. Asal kamu tidak mengganggu manusia, kamu saya izinkan di sini. Monggo, silahkan. Waalaikumsalam. Peluk salam Mas Ucup. Mau pamit. Mau pergi, silakan. Pergi saja. Ya, ingat pesan saya. Jangan ganggu orang. Ingat lu, itu pesanku tok. Lihat wajahmu aja udah takut, apalagi polah kamu tiba-tiba bonceng, tiba-tiba di anu. Iya. Kasihan. Mau pamit.
monggo. La ilaha illallah Muhammad. Lunga dhewe, lunga dhewe. Lunga sak karepmu, lunga. Coba Mas, jangan berkedip, Mas. Jangan berkedip. Kuat, kuatkan, kuatkan. Kita lihat ya hilangnya, kita lihat hilang. Alhamdulillah. Pemirsa, perempuan yang sering mengganggu di jalan, yang sering tiba-tiba ada di bak mobil, di motor bonceng, di depan mobil, kaca mobil, tuh. Nah itu yang usilnya itu di situ. Siapa yang sendirian itu pasti akan diganggu. Enggak cuma satu orang, dua orang korbannya Mas, banyak sekali. Makanya alhamdulillah saya cuma dengar sih itu di situ sering ada ini. Makanya saya sama kamu tadi langsung kesini Mas. Tuh. Alhamdulillah. Ini biangnya, ini biangnya cuman ini. Ya udah, ini aja Mas Isur. Kita alhamdulillah pengukuran berjalan lancar, tidak ada halangan. Pemirsa, terima kasih atas doanya. Sang pengganggu ini emang tidak saya netralisir Mas, dia baik. Saya penasaran itu loh Bang, kalau dia di tengah-tengah itu mana sih kan? Itu Bang. Tapi apa pohon apa itu kan pohon tuh, pohon bambu. Mantap. Wah, enggak apa nih, pohon apa ini? Tuh, ada daunnya kan. Oh, salah Mas. Anu, apa, becala Mas. Assalamualaikum kali. Enggak tahu Mas. Pemirsa, jika Anda melalui jalan manapun sendirian, yang penting satu, jangan takut, jangan grogi, kuatkan iman sambil berdoa. Mata kita depan tapi hati kita tetap berdoa. Bibir kita masih bisa mengucapkan atau sambil berdoa untuk keselamatan kita. Ya, dalam hati, walaupun mata tertutup, tapi kan kita tetap, hati kita tetap berdoa. Insya Allah kita tidak akan terganggu apapun. Pemirsa, terima kasih atas doanya, penelusuran berjalan lancar. Saya bersama Mas Fitur, ambil hikmahnya. Intinya, dimanapun, kemanapun langkah Anda, jangan lupa doa. Insya Allah, kita akan jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya Mas Fitur? Ya Mbak. Oke pemirsa, saya bersama Mas Fitur undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di boleh jalan di mau Mas? Ya, Mbak. Di tempat ini, Mbak. Hah? Ya. Ya udah, ya udah. Heeh.